Oke, hari ini kita trekking lagi, jalan tapi jalannya lurus, kita ke air terjun Ogi. Pokoknya benar-benar trip, harus jalan kaki lagi. Mantul. Ya. Bagaimana ibu? Kita jalan kakinya sejauh 500 meter. Ini melewati sawah-sawah pematang. Kalau misalnya tahun lalu saya kesini, ini sawahnya pas lagi hijau-hijaunya, pas bulan November. Sekarang lagi-lagi baru tanam ya? Kayak di bulan lalu ini juga baru tanam. Jadi okay. Emang air terjunnya tuh dia ada di sudut bukit ini nih, sudut tebing ini. Okay. Jadi memang tersembunyi air terjunnya. Tapi tidak tahu ya, ini kan karena musim kering atau musim panas, belum ada hujan, mungkin debit airnya kecil. Kalau misalnya pas musim hujan itu debit airnya besar sekali, dan waktu itu ada yang pernah sempat tenggelam di situ, jadi tidak boleh mandi. Jadi nanti ada di pagar gitu. Oke, mari kita lihat. Wah, sampai juga ke air terjun Ogi. Mantul. Istirahat dulu. Ah, keren sekali. Ini biasanya rame. Kapan kan? Biasanya rame sekarang. Sekarang lagi. Itu hari datang cuma sepi, tidak ada orang. Terus sudah banyak tempat wisata tuh. Oh iya. Kita mau balik, kita mau makan siang, habis kita lanjut ke Batara Suka, habis itu sur, habis itu kita pulang, balik ke Welu, terus kita ke Welu Bobo, guys. Oke, untuk teman-teman semuanya yang ke Jawa, jangan lupa untuk mampir ke waterfall Ogi yang ada di apa nih, di Jerman, di Jawa, kurang lebih setengah jaman lah dari kota Jawa. We'll be right back.
Okay, kita sudah menikmati air terjun Ogi yang sangat indah sekali. Sudah berfoto-foto juga, dan sekarang kita ke destinasi selanjutnya.